Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini Ena lagi berada di showroom Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe, dan ini merupakan salah satu showroom terbesar di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, nah sekarang Ena akan mereview satu unit mobil langka ataupun mobil yang limited edition. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, terima kasih, ikutin Ena terus ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah dihadapkan dengan satu unit Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, kenapa warnanya ini spesial banget? Karena ini warnanya jarang-jarang. Nah, itu makanya disebutkan dengan warna yang limited edition. Karena emang warna ini jarang sih ada. Yang paling sering itu warna hitam dan warna putih ya. Nah, kali ini aku senang banget bisa nge-review salah satu unit ini. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu untuk Pajero ini, lampunya ini sudah dilengkapi dengan lampu LED, dan juga di sini ada macam lampu kayak kristal-kristal gitu ya lampunya. Dan terus di sini ada dynamic seal, yaitu memang ciri khasnya dari Mitsubishi. Terus di bagian sini itu ada lampu utama, lampu sen, dan fog lampnya juga di sini, dan dia juga menggunakan LED. Nah, selain itu di sini juga di Mitsubishi Pajero Sport yang 4x2 ini, nah di sini juga dia sudah ada yang namanya sensor parking, ada di 4 titik. Nah, untuk bagian atas sampai ke bawah dia masih sama. Nah, terus untuk bagian grillnya, ini grillnya kalau bisa kalian lihat ini spesial banget, karena warna grillnya ini kan warna silver ya, tapi dia nggak berbentuk chrome, dia warna silver sewarna dengan warna bodinya. Jadi kalau disatuin itu kayak klop banget gitu loh warnanya. Nah, biasanya kan kita nge-review itu warna putih, warna hitam. Jadi kalau kita ngelihat di grillnya ini dia hanya warna silver. Tapi ini mobilnya warna silver. Jadi dengan tampilan warna silver dan chrome-nya juga dan ini tampilan grillnya juga warna silver, jadi kelihatan lebih bagus dan lebih elegan. Dan di tengahnya juga ada logo Mitsubishi. Dan terus di sini ada honey grill ya, di sini ada honey grill, dan di bawahnya juga dia ada bempernya juga warna silver ya. Jadi emang warna silver ini warna yang limited edition banget. Oke, kita langsung ke bagian samping. Nah, teman-teman, untuk bagian samping di sini ada washer lampnya. Jadi dia bisa membersihkan lampu kalau misalnya kena lumpur ataupun kena debu, ini kalian bisa langsung nyipratin air ke sini. Oke, untuk bagian samping. Nah, di bagian samping ini dia sudah menggunakan ban ring 18, dan juga dia udah alloy yang warnanya udah uton dan warnanya keren banget. Nah, selanjutnya untuk lampu sennya, dia sudah dilengkapi dengan chrome untuk spion, dan lampu sennya itu ada di spion. Nah, kalau untuk bagian samping dia belum ada fendernya, dia masih polosan. Dan di bagian sini dia nggak ada tambalan-tambalan body kit, tapi di sini ada footstepnya, dan ini footstepnya udah kuat banget ya, keren. Oke, untuk bagian atas sebenarnya dia sudah dilengkapi bukan roof rail sih, tapi kayak ada kayak semacam roof rail gitu, tapi kan bisa naruh barang juga di atas gitu. Nah, mungkin kita langsung ke bagian belakang. Nah, oke teman-teman, untuk tampilan bagian belakang dia seperti ini, gagah banget dan keren banget. Nah, untuk bagian atas dia sudah dilengkapi dengan sakpin antena, dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler dan high mount stop lamp yang ada di dalam kaca ya, ini di dalam kaca. Terus juga di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger, dan juga ada wiper, dan yang paling penting di sini kaca filmnya, dia sudah include kaca filmnya, yaitu kaca film Vicool. Dan untuk di bagian belakang tampilannya, untuk lampunya dia memanjang sampai ke bawah. Terus untuk di bagian belakang dia juga sudah ditengahin dengan list chrome. Dan atasnya juga ada logo Mitsubishi-nya. Terus di bagian bawah dia sudah dilengkapi dengan kamera parking. Dan juga di sini ada logo Pajero Sport emblemnya, dan juga Dakar ya, yang Dakar. Terus di bagian bawah di sini juga sudah dilengkapi dengan sensor parking yang sudah terdapat 4 titik di bagian bawahnya. Dan gak lupa juga di sini ada reflektor pemancar cahaya. Oke, untuk ban serep dia ada di bagian bawah sini. Nih, untuk ban serep
ini ada di bagian bawah. Tapi tenang aja, ini nggak bakalan kena kotor karena dia ground clearance-nya tinggi ya di sini. Oke, kita langsung lihat ke bagian interiornya. Nah, untuk kita akan masuk ke bagian interior. Nah, di sini ada door trim. Nah, kalau untuk door trim di sini dia masih berbahan apa plastik. Dan di sini ada dilengkapi dengan black piano, aksen black piano. Dan di sini ada soft touch juga ya di sini, kayak sofa ya. Dan di sini ada pegangan warnanya warna silver dan juga ada untuk buka pintu dia sudah chrome. Dan di sini ada tempat pengaturan kaca yang udah auto untuk bagian driver dan juga di sini ada untuk ngunci pintu. Nah, kalau untuk bagian spion, nah di sini ini ada start and stop engine, di sini ada tempat pengaturan spion, di sini juga ada vehicle stability assist, di sini ada juga sonar biasanya untuk parking, untuk alarm parkingnya. Dan di sini juga ada untuk apa alarm untuk dia supaya nggak terjadi tabrakan atau untuk ngerem otomatis. Oke, kita langsung ke bagian dalamnya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di dalam kabin Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Wow, kalau kita yang dengar namanya Pajero, itu kayaknya sport banget ya gitu. Selain bodinya yang bagus, gagah, dan ternyata dalam kabinnya ini mewah banget dan nyaman banget. Karena untuk bagian setir, dia sudah dilengkapi dengan aksen kulit dan juga jahitan-jahitan asli di sini. Terus untuk bagian setirnya, dia sudah ada audio steering switch. Dan di sini banyak banget tombol-tombolnya karena dia sudah dilengkapi dengan pedal shift dan juga cruise control. Nah, kalian bisa mengatur MID-nya dari sini ya, dari steering switch ini. Dan juga nanti tampilan dari MID-nya itu tampilannya keren banget. Dan juga untuk bagian dashboard, ini bagian dashboardnya masih berbahan plastik tapi dia kayak soft touch gitu loh. Terus di sini ada kisi-kisi AC. Untuk head unitnya dia sudah audio dan udah touchscreen juga, dan dia juga bisa support ke CarPlay dan juga Android, dan juga dia bisa USB AUX dan juga Bluetooth. Nah, di sini ada lampu hazard, di sini ada AC yang udah digital. Selain itu, di sini juga banyak banget tempat penyimpanan nih, tempat penyimpanan. Di sini ada juga tempat apa pengecasan juga di sini, dan ada USB. Nah, di bagian dashboardnya ini dia sudah dilapisi dengan aksen warna silver dan di sampingnya sudah soft touch ya. Kalau memang benar-benar deh warna silver ini warna langka, memang limited edition banget karena kalau warna silver dalamnya juga warna silver loh gitu. Terus di bagian transmisi, nah transmisinya ini yang matic, dia dilapisi dengan warna chrome dan juga ada aksen black piano yang menambah kesan elegan dan sporty banget. Dan sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan auto brake hold. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan, ada tempat cup holder. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi di bagian armrest. Nah, ini ternyata ada laci-lacinya lagi ya, teman-teman. Tempat dokumen di sini. Dan enak banget. Nah, untuk bagian atas di sini juga ada sun visor. Sun visor sudah dilengkapi dengan kaca dan juga ada lampunya. Dan di sini juga ada lampu baca. Nah, di sini ada sun visor juga untuk bagian penumpang, ada kaca dan ada lampunya juga. Dan di sini juga dilengkapi dengan sunroof ya, untuk sunroof. Dan kalau misalnya kita mau nutup sunroofnya, ini kita masih manual, nutup kayak gini manual. Dan kalau misalnya kita buka, ini masih bisa buka ya. Oke. Untuk kursi, dia sudah full joknya, sudah full kulit nih. Yang lembut dan juga sudah dilengkapi dengan semi bucket. Jadi kalau kita duduk di sini itu kayak ngerasa dipeluk gitu. Jadi kalau untuk ada goyangan ataupun goncangan kita nggak akan bakalan kesana kemari gitu karena dia udah nyaman banget. Nah, selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan Twitter speaker. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Oke teman-teman, sekarang kita lagi berada di baris kedua. Nah, untuk baris kedua, door trimnya dia sudah dilengkapi dengan soft touch dan juga ada aksen black piano dan juga ada aksen warna silver. Dan untuk tuas pembuka pintu dia sudah dilengkapi dengan chrome dan juga ada cup holder juga di sini. Oke, kita akan cobain untuk duduk di baris kedua. Kalau duduk di baris kedua, selain nyaman, dia juga enak banget dan tinggi banget. Nah, ini kursinya sudah dilapisi dengan kulit. Di sini ada tempat pengecasan. Nih, ada 1-2 USB. Dan di sini juga ada power outlet. Nah, ini kalian kalau mau main laptop
bawa laptop kalian bisa ngecas di sini. Terus ada tempat penyimpanan, dan yang paling penting itu di baris kedua ini ada yang namanya armrest. Nih, nyaman banget loh. Yuk, gimana menurut kalian? Mewah nggak? Nih, nutup tinggal gini aja, gampang. Nih. Jadi memang Pajero Sport ini selain dia sport, dia juga cocok sih dibawa untuk keluarga ya. Selain itu dia juga ada sunroof, tapi kalau untuk sunroof dia nggak ada di baris kedua ya, dia hanya ada di baris pertama. Terus untuk AC, dia di sini ada AC, ada lampu baca, ya, ada lampu baca. Terus di sini juga kursi kedua sudah dilengkapi dengan Isofix dan tether ataupun untuk pengait kursi bayi. Oke teman-teman, itu tadi sekilas review kita tentang Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang 4x2. Nah, untuk kalian misalnya ada yang kurang ataupun ada yang pengen kalian tambahin, kalian juga bisa ya komen di kolom komentar. Nah, yang paling penting untuk info pemesanan, kalian jangan lupa hubungin salesnya Mas Dewani 0813 1042 4193. Karena banyak banget bonus-bonus dan promo-promonya, apalagi di awal tahun 2022 ini. Pasti banyak banget promo dan bonusnya. Dan jangan lupa hubungin langsung salesnya. Terima kasih yang udah menonton video Ena. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.